Hai Watson Friend, ini aku Bob Alfian. Hari ini aku dan Watson Indonesia akan bikin tutorial video untuk make up Valentine. Nah, karena kebetulan Februari nih, nanti tutorialnya itu akan dibikin lebih sweet dan juga dibikin sesimpel mungkin. Dan hari ini serunya, modelnya itu adalah salah satu dari followers Watson Indonesia. Dan sebelum itu, aku akan belanja nih keperluan-keperluan tutorial makeup pastinya di Watson. Nah, ini Rosa Beauty. Nah, Rosa Beauty ini juga kolaborasi sama saya loh. Ini ada foto saya di sini. Terus ini ada 3 bulu mata, Rosa, Cinta, Angel. Nah, saya akan ambil ini. Angel dan Cinta, sama Rosa juga. Dan ini ada compact powdernya juga. Hanya 149.500 dan nih. Dan ini ada produk aku juga, Nivea Double Eye Makeup Remover dan juga Nivea Micellar Oil Skin Breath. Wow, ini ada 3 teman-teman. Nah, ini aku akan ambil 2. Aku akan ambil ini. Ini Nivea Micellar Oil Skin Breath Expert. Dan ini untuk menghapus bias, lipstick yang susah dihapus. Kalian gunakan ini, eyeliner, lem bulu mata, semuanya beres. Bersih tanpa residu. Iya, saya mau bayar yang ini. Oh, ini kapas. Sambil ini juga. Sama, oh ini praktis banget nih ada gininya. Ini saya ambil juga. Sama ini tadi sekalian? Yes, itu. Yeay, dapat kartu. Dapat voucher juga. Jadi buat teman-teman yang mau belanja di sini, kalian harus dapatkan voucher dan kartu ini. Diskon. Jadi buat teman-teman, kalian harus punya kartu ini. Kalian kartu ini bisa untuk ngumpulin poin dan kalian bisa redeem nanti setiap beberapa bulan. Terima kasih banyak ya. Yeay, belanja di Watson, harganya murah dan juga dapat voucher. Hai Watson Friend, ini aku Balfian dan hari ini aku sudah bersama dengan pemenang selfie competition Watson, yaitu Dina. Hai Dina. Nah, hari ini kita akan recreate makeup Valentine's look. Gimana caranya? Ikutin terus. Nivea Micellar Oil membantu wajah lebih mudah bernafas pada saat membersihkan wajah dan menjaga kelembapannya. Sebelumnya saya akan bersihkan dulu menggunakan Nivea Micellar Oil Skin Breath. Menggunakan kapas dari Watson. Watson Pure Cotton Puff. Premium quality kapas import dari Jepang. Mempunyai penyerapan yang sempurna. Kita bersihkan wajahnya. Think by Pure Beauty Soft Blur Cream. Dibuat dari pabrik terbaik di Korea, kandungan pencerah dan SPF 15 yang membantu menyamarkan pori, melembutkan, dan correcting skin tone. Dewy Cushion Pixie. Cushion bertekstur ringan dan coverage yang tinggi yang dapat membantu menyamarkan noda dengan hasil yang natural dan tahan lama sampai 10 jam. Oke, selanjutnya adalah cushion. Saya aplikasikan dari bawah mata, lalu ke arah T-zone. Nah, kalian untuk pengaplikasiannya itu harus ditekan-tekan gini. Selanjutnya saya aplikasikan concealer. L'Oreal Paris Infallible More Than Concealer. Menyamarkan noda dan bekas jerawat, juga mencerahkan, serta meratakan warna kulit. Nah, selanjutnya adalah kontur. Ini kontur hidung. Rosa Beauty Vivid Flawless 2-Way Cake. 2-Way Cake yang membuat kulit tampak halus dan menyembunyikan pori-pori serta warna kulit yang tidak merata. Sekarang, saya sedang mengaplikasikan 2-Way Cake dari Rosa Beauty yang shade natural. Jadi ditata gini sambil ditekan-tekan biar hasilnya lebih solid.
biar hasilnya lebih natural. Dan setelah itu kalian bisa bersihkan menggunakan kuas sedikit untuk bagian-bagian yang tidak menempel di bagian kulitnya. Maka akan menghasilkan complexion seperti ini. Purbasari Ultra Smooth Brow Liner. Pensil alis dengan sistem tanpa serat, praktis dan mudah diaplikasikan. Ini juga ada sisirnya. Jadi kalian setelah aplikasikan, jadi caranya tuh digeser gini, teman-teman. Di sisir. Makeover Smoky Eyeshadow Palette, pigmented, anti creasing dan mudah dibaurkan. Aku pilih warna ini agar membuat warna eyeshadow-nya lebih senada dengan baju yang dikenakan dan bisa menciptakan kesan romantis dan sweet. Dan tips dari saya, ketika mengaplikasikan eyeshadow, kalian bisa menggunakan dua warna digabung menjadi satu untuk menciptakan warna yang kita inginkan. Emina Cheek Lid Cream Brush, perona pipi bertekstur krim yang memberikan warna natural pada pipi. Cocok untuk daily makeup dan tahan lama. Selanjutnya adalah Cream Brush. Cream blush ini kita bisa aplikasikan di atas bedak dengan menggunakan tangan dan menghasilkan complexion yang lebih glowing. Eyeliner Mizu Perfect Wear Eyeliner Pen. Eyeliner ini ringan saat dipakai, tahan air dan tahan lama. Lalu eyeliner dari Mizu. Hasilnya pekat dan hitamnya juga bagus banget. Bulu mata bubah dan rosa. Bulu mata yang sangat natural dan nyaman di mata Anda. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk jualan produk saya. Ini adalah bubah X Rosa. Bubah X Rosa ini bulu mata terbaik. Ini favorit semua selebritis termasuk Bibi Rexha, Miss Universe, Miss World semuanya memakai ini. Dan kalian bisa dapatkan di mana? Watson! Saya memakai shade yang ini, Nadia. Dan ini tidak perlu digunting lagi karena cuttingnya udah bagus banget, rapi. Makanya kalian kalau mau punya bulu mata yang bagus, bubah X Rosa. Belinya di Watson. Wet n Wild Megalink Waterproof Mascara. Hanya satu kali isapuan memberikan hasil bulu mata 80% tampak lebih panjang dengan ketahanan yang lama. Nah, selanjutnya aku pakai Wet n Wild Mascara karena ini teksturnya lembut banget. Mineral Botanica Perfect Glow Highlighter dan Contour Palette. Dan selanjutnya Mineral Botanica, ini ada shading, contour, terus juga highlighter dan juga bronzer. Dikasihkan contour. Karena untuk acara Valentine, konturnya jangan terlalu gelap. Kalau buat kamu yang punya hidung panjang, cukup di tengahnya aja. Tapi kalau lumayan pendek, kalian bisa tambahkan di area ujung sini. Maybelline Superstay Ink Crayon. Formula yang sama dengan liquid, namun versi crayon ini lebih praktis. Selanjutnya adalah Maybelline Ink Crayon. Aplikasikan ke seluruh bibir. Lalu kalian bisa tambahkan dengan menggunakan krayon dengan warna yang lebih muda di area dalamnya untuk mendapatkan warna yang sangat imut. Dan inilah dia hasil dari What's to Share dengan saya Bubah Alfian dalam How to Get a Flawless Valentine Makeup Look.